Kata yang pertama, simpul mati. Ikat macam ni. Masukkan tali dan lubang ni. Tarik. Jadi macam ni. Simpul mati. Fungsi simpul mati adalah untuk ikatan sementara di ujung tali. Agar tidak terburai jika ujung tali terpecah. Ikatan yang kedua adalah ikatan simpul buku sila. Yang pertama, ambil tali yang sama saiz, letak kanan atas kiri, pusing, tarik kiri atas kanan, kemudian tarik macam ni. Dia dah jadi bentuk macam ni. Macam ni kan, nak buka tarik ni. Lepas tu tarik. Kegunaan dia adalah untuk menyambung dua hujung tali yang sama jenis dan saiz. Yang ketiga, simpul bunga getih. Kegunaan dia untuk menyambung kedua tali yang tidak sama jenis dan saiz. Ambil dua tali, buat macam ni. Buat bulatan, masukkan tali, lilit sampai ke bawah, kemudian masukkan. Dan jadilah macam ni. Sekejap, kemaskan. Okay, jadi dia macam ni. Cara nak buka dia pun sama. Tarik macam ni. Sekejap, tak boleh. Tarik sebelah. Lepas tu, bagi macam ni, tarik je. Sampai dia terbuka. Okay. Keempat adalah simpul manuk. Ambil kita tali. Bilik. Bilik. Bilik lagi. Kemudian masukkan macam ni. Tarik lagi kemas. Okay lah. Fungsi dan kegunaan simpul manuk. Manuk biasanya digunakan untuk mengikat benda yang licin. Seperti kayu, hujung pancang kemah, tol dan sebagainya. Dia mudah diikat dan disimpulkan dan ditanggalkan. Yang kelima adalah simpul bentuk lapan. Ambil tali, tarik buat bentuk macam bentuk lapan. Macam ni. Kemudian masukkan. Dan jadilah simpul angka 8. Kegunaan simpul angka 8 adalah ikatan sementara di ujung tali agar tidak terburai jika ujung tali terpecah. Yang kedua, untuk menahan tali tidak tercabut dari blok takai. Yang ketiga, ia lebih berguna kerana ia mudah dibuka. Yang keenam, simpul tindih kasih. Buat bentuk B macam ni. Okey, macam ni kan. Macam ni, bentuk B kan. Masukkan ni. Lepas tu lilit ni. Tarik ni masuk dalam. Lepas tu tarik. Sampai dia ketat. Ha. Tak ada gerak dah. Kegunaan simpul tindih kasih ialah sebagai tali pandu keselamatan. Yang kedua, dia boleh digunakan untuk menarik keluar mangsa yang pensan. Dia tali pandu semasa menaik dan menurunkan usungan. Kata yang terakhir adalah ikatan balak. Ambil tali, pusingkan dia macam ni. Lepas tu gulung 4 atau 5 kali. Masukkan. Kemudian tarik. Tarik. Dan tolak ni. Kemudian tarik lagi sampai dia kemas. Tarik sampai ketat. Okay. Hey, kata malak. Gunakan untuk naik dan menurunkan barang dari tempat tinggi. Dia tambah lock sangat kukuh.
dan mudah untuk dibuat dan dibuka. 3 sesuai pada kayu bulat. 5 peralatan dalam peti kecemasan. Yang pertama, kain andur untuk mengampur bahagian cederaan atau perpatahan. Ia juga boleh membalut luka atau pendarahan. Yang kedua, bandage membuat balutan memberi tekanan pada pendarahan. Yang ketiga, alcohol pad untuk mencuci sebarang kotoran pada luka sebelum balut. Yang keempat, plaster luka untuk menetapkan kedudukan pembebat dan memberi tekanan pada luka pendarahan. Yang kelima, pin keselamatan untuk menetapkan kedudukan kain andur. Baiklah, hari ini saya akan tunjukkan perawatan awal kepatahan tangan. Masukkan yang hujung ni ke sini. Kiri atas kanan.
cemaskan. Terima kasih.